Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bocus Jersey di tahun 2021. Untuk mengawali review jersey di musim atau di tahun 2021 ini, Bocus Jersey mengunboxing dan mereview sebuah jersey yang spesial. Jersey ini spesial karena prestasinya yang mampu 3 tahun berturut-turut menjuarai Liga Pro Futsal di Indonesia. Jersey tersebut adalah jersey Famos Mataram FC. Jersey spesial Famos Mataram FC ini menggunakan kemasan box set. Box set berwarna hijau yang merupakan warna kebesaran dari klub Famos Mataram FC. Bagian atas box terdapat tulisan Limited Edition Tripit Champions by Nero Indonesia. Di bagian bawahnya terdapat logo Famos yang hanya logo daunnya saja beserta 3 bintang di atasnya. Tepat di bawahnya terdapat logo aparel Nero asal Bandung. Di bagian bawahnya terdapat 3 bintang berwarna emas. 3 bintang ini mewakili kejayaan dari Famos FC yang mampu menjuarai musim 2017, 2018, 2019 alias 3 kali berturut-turut. Di dalam box set terdapat pernyataan penghargaan bagi para punggawa Famos Mataram FC yang telah membawa juara 3 tahun berturut-turut mulai dari 2017, 2018, dan 2019. Jersey ini merupakan jersey spesial Tripit Champions yang artinya penuh dengan angka 3. Begitu pula jumlah produksinya yang hanya diproduksi sebanyak 333. Dan inilah jersey spesial Famos Mataram FC yang digunakan pada musim 2020. Menggunakan warna dasar putih dengan strip ke arah vertikal berwarna hijau. Garis strip ini merupakan garis strip kombinasi di bagian pinggir garisnya, sehingga tidak berbentuk garis lurus, namun berbentuk zigzag atau berbentuk semacam gerigi. Potongan pola pada jersey ini merupakan potongan pola raglan dengan kerah model polo. Model kerah polo digunakan pada jersey ini dengan daun kerah berwarna hijau yang merupakan material dari kain rib. Di bagian tengah leher berbentuk V yang menandakan victory atau kejayaan. Di bagian dalam terdapat logo aparel Nero, size, regular fit, dan juga keterangan tempat produksi. Terdapat juga bahan yang digunakan pada jersey ini. Di bagian dada terdapat lapisan kain berwarna putih. Di atas lapisan kain warna putih ini terdapat 3 bintang berwarna emas. 3 bintang ini menunjukkan prestasi juara yang diraih oleh Famos Mataram FC selama 3 tahun berturut-turut. Mantap! Kesan sederhana namun mewah tampak pada bagian logo klub. Logo klub merupakan material woven heat press dengan outline berwarna emas dan warna dasar berwarna hitam. Di bagian dasar warna hitam ini terdapat detail yang cukup menarik dan indah saat dilihat. Mantap! Di bagian atas logo klub terdapat 3 bintang berwarna emas. Di
bagian logo aparel pun tak kalah mewah, terdiri dari dua lapisan, yang lapisan dasarnya berwarna emas. Di bagian lapisan atasnya terdapat logo Nero berwarna hitam yang berdimensi cukup tebal. Ketebalan ini dihasilkan dari material yang merupakan material HD Plastisol atau High Density. Mantap! Di bagian tengah dada terdapat siluet dari tripit cem. Tripit cem ini terdiri dari siluet gambar piala dan di bawahnya terdapat 3 tahun kejayaan yang diraih oleh Famos Mataram FC. Keterangan keaslian seperti biasa terdapat di bagian kiri bawah badan depan. Keterangan keaslian ini bermaterialkan heat woven press. Woven heat press. Intinya material ini merupakan material dari embroidery atau bordir. Di bagian sisi seberang dari keterangan keaslian terdapat icon nomor series. Nomor series yang saya dapatkan ini adalah nomor series jersey ke-182 dari 333 pieces yang diproduksi oleh Nero. Di bagian bawah terdapat lapisan berwarna kuning sebagai pelapis pada bagian hemmingnya. Keren. Di bagian bukaan lengan terdapat kain rib berwarna hijau. Di atas kain rib ini terdapat bordiran berwarna merah dan putih. Warna merah dan putih ini menunjukkan sisi nasionalisme dari Famos Mataram FC. Di bagian lengannya terdapat patch berwarna emas yang menandakan kejayaan dari Famos Mataram FC, yaitu Champions 2017, 2018, dan 2019. Di bagian belakang terdapat logo Nero berwarna emas yang merupakan hasil dari cutting Polyflex. Sayangnya bokus jersey dapatkan jersey ini tidak saat open PO pertama yang dibuka oleh Nero, sehingga terdapat beberapa minus pada jersey ini, di mana ada luntur warna hijau di bagian sisi kanan bawah tepat di atas icon nomor series, juga terlihat dari permukaan kain yang sedikit berbulu. Sayang sekali teman-teman. Selain itu terdapat noda kotor. Semoga bisa hilang pada saat dicuci. Dan beginilah penampakan jersey ini ketika saya kenakan. Jersey yang saya kenakan ini berukuran medium atau M.